sini deh guys. Halo sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tarliesha Family. Sahabat, kali ini Bunda mau membuat resep seafood tumpah ala Bunda Taruli. Nah, untuk bahan-bahannya nanti aku tulis di deskripsi ya sahabat. Stay tune terus di video aku ya sahabat. Thank you. Nah sahabat, di sini bahan-bahan untuk cabai merah, bawang putih, bawang bombay ini saya iris ya sahabat. Kemudian nanti jagungnya itu saya potong-potong menjadi 4 bagian. Oke, kita masukkan ini minyak. Lalu masukkan ini. Aku pakai dua. Kalau satu kurang. Lalu kita masukkan nih guys, cemplung-cemplungkan aja ya. Ini lalu kita masukkan air guys. Oke sahabatku, jangan lupa untuk dukung channel ini juga ya dengan cara like, komen, serta subscribe-nya dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tombol notifikasinya. Terima kasih. Nih guys, kita masukkan. Ibu, aku pakai kecapnya 2 sendok aja. Saus lagi. Ini sekitar setengah ya guys, setengah ini. Habiskan. Alhamdulillah, ini dia sahabat, sudah jadi. Sahabat bisa mencobanya di rumah ya. Terima kasih buat sahabatku yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.